Aceh Nova Iriansyah menyantuni anak yatim pada peringatan 16 tahun gempa dan tsunami sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana mahadasyat yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu. Setidaknya ada 100 lebih anak-anak yang menerima santunan tersebut. Santunan itu diberikan Gubernur di Anjung Monmata Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu 26 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah tampak berbincang akrab bersama anak-anak yatim. Dalam sambutannya itu, ia menceritakan kejadian dahsyat 16 tahun silam. Semua anak-anak dalam ruangan tersebut tampak khidmat mendengarkan kejadian tsunami yang disampaikan Gubernur. Apalagi mereka adalah anak-anak yang lahir pasca tsunami, tentu tidak melihat dan merasakan langsung bencana mahadasyat tersebut. Orang nomor satu di Aceh itu mengajak anak-anak yatim tersebut untuk mempelajari dan memahami pengetahuan seputar bencana tsunami. Hal tersebut dianggap penting untuk lebih siaga dalam melakukan mitigasi menghadapi bencana di masa depan. Nova juga menyemangati mereka. Ia mengajak anak yatim itu untuk bersyukur dan belajar dengan tekun demi meraih masa depan yang lebih baik. Kalian juga punya kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya untuk meraih kesuksesan. Harus optimis menatap masa depan, ujar Gubernur Aceh.